dan selamat malam kepada semua penonton yang setia TV3. TV3 rangkaian anda. Malam ini rancangan kita adalah rancangan yang terbaru, iaitu Sumbang Suara. Ah, mesti orang terpinga-pinga kan nak panggil. Apa benda tu program Sumbang Suara kan? Selalunya kalau kita tengok show-show ke, program nyanyian ke, semua orang nyanyi perfect. Tak ada siapa pun sumbang kadang-kadang, adik. Ah, macam tu. Tapi kali ini Suara Kelaut tetap boleh masuk TV. What? Setiap minggu kita ada 5 penyumbang suara. Dalam penyumbang lagu tu, kita akan cari seorang saja yang menang. Bila kita cerita tentang pertandingan, mesti ada juri. Tetapi kali ini kita tak panggil juri. Kita panggil wakil netizen. Baiklah, jom kita berkenalan dengan kita punya wakil netizen kita yang pertama, iaitu dia yang hello. Suara serak-serak dek. Inilah dia, Hazamah. Terima kasih Kak Lina Pompom. Hazamah. Ya, saya. Macam mana Hazamah? Dah bersedia nak dengar penyumbang-penyumbang suara? Tengok baju. Tak tahan. Suara? Angsa. Ini yang kita cari hari ini. Kita nak cari suara-suara angsa. Tak ada masalah. Sekarang ni Kak Lina nak memperkenalkan kita punya wakil netizen yang kedua. Beliau adalah Yang Sembilu. Iaitu Dato' Awi. Dato' Awi, apa khabar Dato' Awi? Baik. Semangat ni. Semangat. Semangat ni. Dua wakil netizen yang kita tak sabar nak dengar diorang punya komen kepada penyumbang-penyumbang suara kita pada malam ini. Siapa kata anda di rumah tak boleh komen? Boleh saja komen di mana-mana semua platform social media. Macam biasa, korang boleh hashtag Sumbang Suara. Okey, cakap banyak tak guna, dek. Jadi, jom kita pecahkan malam ini. Kita punya penyumbang yang pertama. Boleh. Salah sikit boleh. Lagu apa ni? Bunda, bunda. Bunda? Itu komis. Yes. Yes. Dia tulah nak Elio. Dia tulah nak Elio. Sebenarnya kita nak dengar yang part tekan tulah nak Elio tu. Boleh tak kita dengar sekali lagi yang tulah nak Elio? Dia sempat tulah nak Elio. Maksudnya tu tak tahan. Serius tapi. Dapat yang part tu. Okey, okey. Yeah. Kita cari yang part tu. Okey, sekarang kita nak dengar komen daripada Hazamah dulu. Bila dengar kita punya penyumbang suara yang pertama ni nyanyi ni. Saya tengok dari segi dia punya, ya, dia punya lirik tu dengan dia punya expression tu kena. Okay. Kan? Lepas tu dia punya note dia tu, suara dia tu, masuk tak masuk. Okey. Macam tak masuk tapi masuk. Dia macam macam lagu siapa? Saya jadi confused lagu siapa. So jadi macam ada originality lah. Okey. Dia punya confident dia. Sekarang ni kita nak cari confident dia macam mana? Confident gaya okey. Dia punya mata tu sedih. Memang kena dengan lirik tu. Sebab apa sama? Datuk, kalau confident dia orang paling level paling tinggi, dia orang akan menang. Yeah, sekarang betul. Kita mencari dia orang punya confident level dia orang. Sekarang ni Datuk sila komen untuk suara Cik Na ni pula. Cik macam Na, mana? Ha? Cik Na ni, dia serius lah. Kan? Dia bukan main-main, bos. Saya nampak dia memang boleh bakal menjadi penyanyi yang serius untuk soul. Boleh. Dia ada soul dia yang tersendiri. Saya dalam keadaan yang sama, saya jadi sedih saya tengok. Sebab dia sebab dapat menjiwai tu. Saya dapat rasa saya sedih. Saya sedih lah. Saya sedih dia jiwai dah sangat. Kalau nak tahu adakah Cik Na ni menjadi pemenang malam ni, kena tunggu sampai ke hujung rancangan lah, adik. Jadi sekarang ni kita nak dengar ni penyumbang suara kita yang kedua ni. Yang siapa? Ni tak sabar ni. Sebab dia berwajah berbentuk seorang lelaki yang hello. Nama siapa? Yeah. Nama? Muhammad Yamin nama dia. Yamin. Nama saja kita dah. Nama budak keramat tu. Semua budak keramat masuk konten ni. Semua budak keramat. Jangan main-main. Kita pun tiga-tiga budak keramat. Bukan orang lain pun. Sikit cantik. Sekarang ni jom kita dengar pula penyumbang suara yang kedua. Dipersilakan Muhammad Yamin.
Dia betul ni. Dia betul. Maaf. Hai. Andai kau terluka. Tapi aku suka dia betul kali ni. Matang suara dia. Matang dan matang. Dia ambil Loki yang paling elok tau. Tapi Atok perasan tak bila dia nampak tengok muka dia tu macam kemunculan Hazama dulu-dulu. Serius. Aku kena mengenai saya pula ni. Overfeel. Maknanya dia penat. Dia kalau tahap ini dia penat, maknanya dia ada masalah dalam tegoruk. Jadi mungkin apa ni Azamana bagi tahu tadilah persembahan yang hebat daripada adik Yamin tadi tu. Jarang-jarang sekali saya dapat jumpa penyanyi yang suara bass ni. Jantan. Saya rasa ni jantan ni. Saya rasa dia ada banyak teknik lah. Saya rasa sebab dia macam dia macam tak dia tukar channel kat dia punya. Okey, yang itu kan? Kak Ina nak bagi tahu Datuk pun terpanting, Azamah pun terpanting sebab Datuk dengan Azamah tak pernah betulkan teknik. Ini pada saya ni satu teknik baru eh. Jangan yes. Saya rasa lu kena buat benda. Setiap kali show kita kena. Untuk mana tahu kot-kot memberi satu manfaat kepada nyanyian. Cantik-cantik. Okey, ketawa dah seronok kan? Okey. Okay. Korang kan luar sana. Jangan seronok sangat. Jangan tukar channel. Sebab lepas ni kita ada 3 lagi penyumbang suara, dek. Jadi jumpa sebentar nanti dalam Sumbang Suara. Ya, kembali lagi dalam Sumbang Suara. Okey, tadi Hazamah, Tok Awi, kita dah tengok, kita dah dengar 2 penyumbang suara dah selesai. Cantik, confident diorang tak agak-agak, memang level pom-pom-pom. Jadi jom kita saksikan persembahan penyumbang suara yang ketiga. Nama? Sword! Kau Sword! Macam sapi sandi kita tengok. Aku teruskan kerana ku tahu dirimu sudah berteman. Wow, dia dinamik tu. Nama dinamik tu. Rasa dia ni ada masalah family sebelum dia keluar rumah. Kenapa tu? Dia nak lepaskan. Dia lepaskan dia punya perasaan tu kan. Dia ada problem kat dalam rumah. Oh, apa? Percaya lah. Dia ada feel tu. Kita yang dulu makan mawangi. Oh, dia ada rock tu. Okey, dah tahu. Bagi komen persembahan kita yang ketiga ni. Nama dia Sword. Sword? Sword. Saya yakin dia ni ada masalah yang dalam. Dia sebab dia dapat menjiwai sumbangan dia tu sangat-sangat. Ya, kalau sini ke dia confident level dia kan yang tahap biasa kan. Dia ni melampau. Nani? Omae wa mou shindeiru. Tapi bila dia punya confident tahap melampau, mungkin boleh jadi dia kita punya pemenang. Boleh jadi. Okey, cantik. Itu komen Dato' Awi lah. Sekarang ni kita nak komen Hazamah pula. Macam mana dengan persembahan Sword tu? Sword lah. Saya tengok muka dia macam sapi sali je. Macam main bola punya muka ni. Lepas tu saya tengok performance dia ni, suara dia ni ada dynamic. Ada dynamic eh? Oh, sekali package dengan dia punya gaya tu. dia punya naik tu. Cuba tengok. Okey, ni. Everybody, wait. Yeah! Saya terhibur. Yeah, semua sekali. Konsert. Maya tu, iya tu. Yang bagus satu dia ni, dia patriotik. Itu pun dah poin tinggi dah tu. Dia memang mencerminkan rakyat Malaysia lah. Okey, cantik. Kita dah dengar dah komen daripada Hazamah dan juga Datuk Awi. Jadi sekarang ni, jom kita tengok pula kita punya penyumbang suara kita yang keempat. Siapakah dia? Iaitu Ahmad Azhar. Itu macam... Datuk Awi.
Awi. Takkan Datuk Awi kat sini ada dekat situ. Pasal pula nama tu keluar. Datuk ada masuk ke Datuk? Datuk ada masuk ke? Okey, sekarang ni adakah Datuk Awi buat kejutan ke apa? Jom sama-sama kita saksikan. Memang suara yang kapan. Dia ada jaya dia orang ni. Cantik. Bukannya bermaksudku malu. Ya, betul. Berikan aku kereta mampu. Setuju. Come on. Jadi come on. Dia miming lah. Dia rekod karaoke ni. Dia rekod lah. Jangan jangan memimpi. Aku milikmu. Cintaku bukan untuk dijual beli. Wah, macam-macam efek duit ada. Au, nampak tak Dato' dia? Ahmad Azhar? Dia lah pemenang tu. Sebab nama siapa? Okey, sekarang ni bila kita nampak video dia sangat kreatif. Betul. Macam-macam dia buat. Banyak lokesan yang dia pilih. Dekat betul. Tangga, dekat pilih. Industan lah ni, industan. Kita nak macam cuma, ni cuma lah. Cuma bila dia buat miming ni, dia nampak macam comparekan dengan dua orang, tiga orang tadi sebelum ni. Mungkin dia lagi teruk. Mungkin dia suruh orang lain nyanyi. Betul. Dia mungkin nyanyi lagi. Alamak. Teruk daripada tu. Ahmad Azhar, potong sikit. No! God, please, no! 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 Okey, kalau macam ni, Datuk, okey. Sekarang ni kita dapat banyak kelemahan dia. Walaupun dia buat macam-macam, betul. Effort macam-macam, tapi disebabkan kekurangan apa tu, Datuk? Saya... Kita nak apa? Kita nak tengok dia live lah. Betul. Dia nyanyi macam mana sekali pun, kena yakin yang diri tu, okey tak okey, lantak kau lah. Jadi ini sumbang suara betul. Kan? So, kita macam tidak dapat nak menilaikan daripada penipuan inilah. Kejujuran potong tu. Potong markah. Okey, Azamah pula. Kita nak, kalau kita, kenapa kita nak live feedback? Kita nak yang kejujuran tu. Apa yang live tu boleh buat? Sebab kalau recording ni, dia boleh... Inilah. Betul. Kan? Baiklah, sebenarnya kita ada seorang lagi penyumbang suara yang kelima malam ini. Yeah. Tapi macam biasalah, adik. Kena tunggu, kita nak berehat sekejap. Kita jumpa sebentar nanti dalam Sumbang Suara. Ya, kembali lagi dalam Sumbang Suara. Macam biasa, teruskan hashtag Sumbang Suara dan berikan komen-komen sumbang anda tu. Okey. Baiklah, sekarang ni kan setakat ni Dato' Awi, Azamah, rasa-rasanya empat penyumbang suara tu macam mana? Memuaskan. Kita mencari lagi sesuatu yang lebih hebat. Kita masih lagi mencari, Azamah. Diorang bersaing rapat lah ni. Oh, bersaing rapat ni. Confuse juga kita nak tengok siapa yang lagi. Harap-harap yang ni terbaik lah depan ni. Yang ni terbaik ya. Jom kita saksikan kita punya penyumbang terakhir malam ini. Jadi, jom persilakan. Penyumbang terakhir. Roll it! Boleh nyanyi. Di matamu hanya aku. Okey, dia tukar kaki, Dia arrange baru. Yes. Okey, ni level lain ni. Dalam tengah perform dia transpose tu. Ya, ni lain ni. Paling dia kreatif. Weh, boleh. Cantik, everybody. Ini lagu baru. Melodi lain. Cantik. Ini lagu dia. Lagu tu. Ini Nabi Razali, ini lagu. Paling Pak Ina suka, darimu. Penutup dia tu, tak tahan. Tepat. Oh my God. Wow. Confident level di tahap mana, Datuk? Harus dipuji ataupun macam mana? Ataupun harus dipecam? Tadi, yang atas tadi ada lagi lebih confident lagi daripada yang ni. Okay. Yang ni dia macam malu-malu sikit. Dek, kalau nak masuk sumbang suara, Dek, jangan malu. Kalau malu, rogi. Sebab apa kita nak cari yang confident level yang tidak, yang tidak-tidak punya level. Tahap dewa punya. Tahap dewa. Yang tidak-tidak. Level dia macam tu. Okey, Azamah ketawa-ketawa juga. Jadi dia punya confident level macam mana? Dia macam tak ada perasaan tu. Tak ada perasaan. Dia okey. Dia steady. Dia bagi saya, dia...
showmanship tu tak adalah gempak sangat, okay, confident tu, tapi dia steady. Dia steady. Tak ada, tak ada masalah. Dia cipta melodi baru. Ha, dia tak ada ragu-ragu pun. Dalam semua contestant ni semua steady sebenarnya. Ha. Dia rasa dia orang best. Ha. Dia orang rasa dia orang tu tahap dewa punya performer kan. Mungkin saya rasa dia boleh lepas tengok AJL ni. Lepas tu dia cuba-cuba punya lagu ni. Kata, aku kan tu better dia. Yes. Better. Sekarang ni kita dah seronok dengar kelima-lima penyumbang suara pada malam ini. Jadi sekarang ni Kak Ina nak dengar rasa-rasanya kalau Datuk lah. Kalau Datuk di antara lima-lima penyumbang suara ni, rasa-rasanya siapakah yang menjadi superstar malam ini, Datuk? Saya melihat penyanyi yang patriotik tadi tu. Yeah. Patriotik? Sword? Ya, sword tu. Tak tahan, sword! Sebab saya rasa perlu angkat dia sebab dia ada masalah besar tau. Betul. Dia keluar daripada rumah tu, ada masalah sebenarnya tu. Okey, Azama pula. Kalau tadi sword, sekarang ni Hak Zaman rasanya siapa? Saya pun setuju dengan Atok Awi. Saya nampak antara yang macam yang mengikut apa yang kita nak tu dekat SWAT tu ada. Sebab dia live. Dia ada performance, dia ada showmanship tu. Gaya dia tu meyakinkan kan. Seolah-olah suara yang keluar tu suara Zaman ni yang keluar tu. Tapi gaya macam tu lah. Okey, cantik-cantik. Kita dah dengar komen daripada Dato' Awi dan juga Hazama. Okey, sekarang ni watang keputusan untuk lima. Watang. Kata budak zaman, watang lah kan. Okey, sekarang ni Kak Lina nak kira. Okey. Ui, macam sempoi. Okey. Wow. Okey, cantik. Sekarang ni Kak Lina dah tahu dah siapakah pemenang untuk minggu ini. Jadi untuk minggu ini, jom kita dengar keputusan daripada Dato' Awi. Jadi Dato' Awi, siapakah pemenang pada malam ini yang confident dia paling firm sekali, Dato'? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni nak mengumumkan pemenang ini. Macam mengumumkan raya-raya ni. Daripada pemakahan yang telah diberi, markah-markah dengan apa nama, apa tu? Dia punya confident level, confident dia, preparation dia, macam-macam lah. Tahap sumbangan dia apa semua tu. Ya. SWAT lah pemenang dia. Dengan ini, pemenang untuk minggu ini adalah SWAT! Ya! Bravo, SWAT! Bravo! Yes. Sumbang lagi, SWAT! Sumbang lagi! Okey, Datuk. Hazama, jangan risau. Walaupun kita dah ada pemenang, kita dapat bervideo call dengan semua ni. Okey, jom kita sama-sama saya video bangga. Call. Ya, bersama kita sekarang ini pemenang untuk minggu ini. Sumbang suara itu SWAT. Ya, SWAT. Apa khabar, SWAT? Selamat pagi. SWAT, tahniah diucapkan pemenang ni. Pemenang untuk malam ni. Minggu ni Untuk minggu ni. Rezeki. Rezeki. So, sekarang ni memang SWAT tahulah yang SWAT ni memang ada bakat dalam bidang nyanyian. Of course lah. Dia takkan menang. Okey, mungkin Dato' Awi nak cakap sesuatu ke dengan kita punya pemenang SWAT, malam SWAT. Ni? Saya suka dengan awak punya keyakinan diri tu tinggi. Best. Dan sekarang awak tahu yang awak ni seorang penyanyi kan? Tahu sekarang? Ya, betul. Ya. Betul. Kan, biarlah saya dah lama tahu Datuk. Dah lama tahu. Tahu. Saya yang suka awak. Walau macam mana SWAT tahniah diucapkan yang paling best. SWAT memang dia punya level confident memang cenggini. Memang best. Sporting habis. Kita nak kita punya peserta macam ni. Kita lock ni. Kita lock yang ni. Okey, yang paling penting SWAT kita nak bagi tahu ini berita gembira untuk SWAT di mana SWAT telah pun berjaya membawa wang kepok bernilai RM500. Yeah, tanya SWAT. Alhamdulillah. Lepas karaoke. Okey, terima kasih banyak-banyak SWAT. Okey, terpaksa putus lah. Terpaksa putus. Kita terpaksa putus main. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Nampak gayanya kita dah tengok lima penyumbang suara dan kita pun dah tahu pemenang malam ini Datuk Hazama iaitu SWAT. Datuk Hazama? Datuk dan Hazama. Kejut saya. Mana tahu tiba-tiba. Saya, program ni pun kita akan swing. Itu adalah ketawa Datuk. Okey, baiklah. Kita pun dah
berada di penghujung rancangan sebenarnya tak cukup dah 30 minit ni. Tak cukup. Yeah, yeah. Sepatutnya 1 jam. 1 jam. Tapi tak apa Datuk, tak apa Hasamah, kita ada 100 episod. Amin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih juga kepada kita punya ni ha. Wakil netizen kita, terima kasih kepada Bang Tizen kita, Hazamah, Tok Tizen kita, Datuk Awi. Terima kasih banyak-banyak. Pada anda semua, jangan risau. Minggu depan kita boleh jumpa lagi. Kita akan cari lagi penyumbang suara yang paling level, paling pun dalam Sumbang Suara. Di Amang Wati.